Pawai Ta'aruf MTQ ke-35 tingkat Provinsi Riau saya lepas dengan resmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya pada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dilanjutkan dengan pengibaran bendera STAR. Untuk pengibaran bendera STAR, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, tuan dan puan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan saksikan pawai ta'aruf yang akan melintas di panggung utama ini. Iya, pawai ta'aruf ini kita saksikan didahului oleh mobil pemadam dari Polresta Pekanbaru dan di belakangnya kelompok pembawa bendera merah putih. Hadirin tuan dan puan yang berbahagia, melintas di panggung kehormatan barisan pembawa bendera merah putih. Pembawa bendera merah putih 12 berarti sama dengan peserta musabaqah tilawatil Quran ini, 12 kabupaten kota seprovinsi Riau yang diikuti bendera LPTQ kabupaten kota seprovinsi Riau. Kemudian melintas di panggung kehormatan barisan Bujang Dara Kota Pekanbaru 2016 diikuti dengan barisan pembawa bunga manggar simbol adat pusaka Melayu. Gubernur Riau, Wali Kota Pekanbaru dan hadirin yang berbahagia, melintas di depan panggung kehormatan drum band SMA Negeri 4 Pekanbaru, Catur Bahana Simponi. Catur Bahana Simponi penanggung jawab penghargaan Mengabdi SPD, juara 3 kepala sekolah berprestasi tingkat nasional dengan pembina juara 1 Mengabdi SPD, pelatih Potrandu Saji Kedi Sugiarto, Didi Tri Gunawan dan Saur Mulia. Pembentukan peresmian drum band ini pada tanggal 25 Februari 2015 oleh Bapak Wali Kota Pekanbaru. Jumlah anggota ada 60 orang, kita pati Sheila Elgwina, Mayoret Filia Agustin Koirala, Raihana Elke Kori. Tema yang ditampilkan, Gema Musabaqah Tilawatil Quran. Kita saksikan bersama atraksi dari drum band Catur Bahana Simponi. Thank you.
Bukan hanya yang kami hormati Wali Kota Pekanbaru dan juga Ketua Umum MTQ Provinsi Riau, Catur Bahana Simponi SMA Negeri 4 Pekanbaru yang diresmikan oleh Wali Kota Pekanbaru tanggal 25 Februari 2015 telah mengikuti banyak kegiatan di Pekanbaru seperti Hatam Al-Quran, Pawai Akbar MTQ tingkat Kota Pekanbaru dan Provinsi, Pawai Akbar Idul Fitri. Juga mengikuti Pawai Hari Ulang Tahun Provinsi Riau dan Pawai Akbar Idul Adha. Dan pada Pawai Akbar MTQ tingkat provinsi kali ini mengambil tema Gema MTQ. Panitia MTQ Provinsi Riau tahun 2016 ini kepada Dr. Saem Nur MBS SAFSI serta jajaran panitia pelaksana turut menyaksikan penampilan dari Catur Bahana Simponi SMA Negeri 4 Pekanbaru. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk drum band Catur Bahana Simfoni dengan atraksi yang luar biasa di pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu